ya, berarti sudah lima sifat yang kita pelajari. Anak bagi diri mulai orang keenam. Nah supaya mengatakan di pelajaran tauhid wajib tiap-tiap kepala mengetahui sifat 20. Oh berarti kalau 6, 14. Kalau ini 6 pelajarannya, berarti yang sudah kita lalui 5. Mengajak kepada kita mengingat-ingat nanti ada huruf 5. Menahan mulai permulaan 7. Sekali dua kali ada pelajarannya. Yang kedua didam. Allah Ta'ala pada permulaan. Yang ketiga bakal tidak akan berkesudahan. Yang keempat mukhalafah Ta'ala al-hawadis, bersalahan bagi sekalian yang baru. Yang kelima qiyamuh Ta'ala al-minasik. Yang kelima ya qiyamuh Ta'ala al-minasik, berdiri dengan sendiri. Nah jadi setiap pelajaran itu kita supaya nanti dulu jangan lupa. Yang ada sedikit-sedikit lupa itu biasa Pak. Cuma jangan bertambah sebutik hilang. Nah ini pelajaran tauhid ini, akidah ini untuk diketahui, situ sambil cetaknya juga. Sama dengan yang dibawa oleh para nabi yang dahulu. Nah, ketanteng tangan ya. Tauhid pakai tasawuf ini namanya ini. Tauhid lawan tasawuf ini kan juga. Kalau pokoknya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sama akidah. Kita bicarakan Allah bersifat wahdaniyah asal. Belain Allah dulu, menyitu dia Tuhannya. Jadi dibicarakan kudrat, kuasa, iradat, berkehendak, ilmu mengatai sama. Kan ada beda tidak? Nah, tasawufnya mula sama akhlak. Misalnya sabar, syukur, riba, tawakal, maka dibaliknya haram, berhak adik ibu bapak. Ada syariat dari kemuliaan. Nah, itu buktinya. Cuma ada sedikit beda, ada jawabannya kan cara ibadah kepada Allah. Kadang-kadang mau amalannya, kadang-kadang ada ibadahnya beda, kadang-kadang mau nakahannya beda. Ada banyak juga. Contoh, syariat Nabi Musa sampai dia dua rakaat, dua waktu. Syariat Nabi kita 5. Syariat Nabi Musa zakat banyak, kemudian sembelihannya sedikit. Zakatnya seberapa? Kalau 1.250.000, kalau saya kata dia ini 1.350.000. Kalau pada nabi semua kayak ini banyak nih. Karena darah itu kan bukan digosok, digunting. Nah itu saya yang dahulu ibadah sampai yang ini kan ada rokok, berdiri, sujud. Tidak ada antara sujud lawan berdiri itu rokok adanya. Saya anak begitu ada rokok. Munakahat ada sedikit beda. Dipakai itu pelajarannya bukan tahu. Boleh kawin bersaudara itu di zaman Nabi Adam. Tidak boleh kan berkembang. Mana lagi cari? Di zaman Nabi Musa lelaki banyak dibunuhi oleh Firaun. Belakang disisa lagi ada lahir bunuh. Boleh kawin lagi pada 4. Lelaki sedikit tadi. Di zaman Nabi Isa ada boleh kawin lebih dari 1. Menghormati Maryam perempuan. Syariat Nabi kita, nah ada kaya itu tadi, ada kaya syariat Nabi Musa, ada kaya syariat Nabi Isa, boleh dibatasi. Amin. Nah yang katakan dua macam tadi lah, kunci begini. Akidahnya ini kan beda. Yang dibawa oleh para nabi yang dahulu kan beda. Kalau makanya ada beda, wahyu ini dibicarakan adalah kuasa bahir kan adalah. Bang BSN-nya aja beda, wayahnya juga beda, bahasa Indonesia lain, orang Arab lain. Kalau Taurat tuh diturunkan dengan bahasa Ibrani, ada bahasa Arab. Zabur diturunkan dengan bahasa Kiptik. Injil diturunkan dengan bahasa Suryani. Al-Quran bahasa Arab. Nah jadi tentang yang ini dipelajari akidah ini Allah Ta'ala ada. Sama akidahnya ada beda. Demikian pula akhlak yang terpuji, yang tercela sama. Nah, cuma yang ada beda cara-cara beribadah dan atau menakahat, perkawinan.
Coba bicarakan, membicarakan sifat Tuhan, bila indah. Sama apa dengan nyawa Allah? Nabi bawa Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi bawa Nabi Ibrahim, Nabi sama. Nah itu Tuhan yang dibicarakan, tidak beda. Sifat-sifat asalan dahulu sama aja. Kalau umpamanya sifat Nabi kita, Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatanah. Nabi Musa bila indah, sama. Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatanah. Nabi Ibrahim tak begitu juga. Namun sahirnya bang sama. Ya harus sama. Tentang berita akhirat sama. Ini kan dibicarakan apa tauhid isinya bahwa di mana amal. Jawab ini bahwa di mana keberimannya. Jawab. Pertama, adalah ragu-ragu dijawab lagi. Wah lihat-lihat Allah tak asal kok di mana kan? Jangan ragu-ragu. Nah kayaknya habis pengin kok. Tiga perapat ini isi kitabnya. Perapatnya ada tiga, hanya rukun iman yang limanya lagi. Bukan rukun iman yang limanya lagi. Anda salah tanggup, kenapa lima kayak anak dia bagi bicara kan ini, tapi ini yang limanya lagi. Paling bisa perapat lagi. Nah, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan malaikat, beriman dengan nabi dan rasul, beriman dengan qadar dan qadar dan qadar. Jadi tauhid ini apa isinya kitab ini? Uraian rukun iman. Aku menyampaikan sekali maunya kalau ku waktu menyampaikan pada dia orangnya apa itu tauhid, apa itu pakai, apa itu tasawuf. Tauhid adalah uraian mengenai rukun iman diuraikan satu persatu. Yang paling panjang uraian rukun iman yang pertama, iya ini. Ini saya dikira wujud tidak bata mukhalafat khalafatis yang mengatakan wah ini ya panjang lagi sampai tersimpul lah. Simpul tauhid menyampai mudah mengerti lah isi kandungannya. Nah, 50 apa idul iman. Yang kedua Muhammadur Rasulullah kandungan tauhid juga mengandung 18 apa idul iman. Jadi ini lah dari rukun iman yang 6 diuraikan mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun menguraikan. Maka berjumlah yang setelah diuraikan tadi 68 aqaidul iman. Nah hasilnya mereka ada 68 rukun iman ya. Gigir kena 7 tidak ada rukun iman. Rukun iman 6 diuraikan panjang lebar sampai kesimpulan 68 jangan rukun iman yang menyebut 68 aqaidul. Ya 50 akaid terkandung dalam la ilaha illallah. 28 pada istighna kaya Allah daripada tiap-tiap barang yang lainnya. 22 akaid pada itikar berkehendak berhajat tiap-tiap malaikat yang lainnya kepada. Hanya kandungan Muhammad Rasul 18. Nah karena Allah memilih ya, iman yang sambiat lah, tabiat lah, ilahiyat. Bila membicarakan tentang Allah ada berbeda huruf disebut uraian iman ilahiyah artinya yang berhubungan dengan ketuhanan. Bila membicarakan kandungan Muhammad Rasulullah sifat rasul wajib siddiq amanah tabligh fatanah iman nabawiyah. Satu lagi kada lebih mengatakan bila berkenaan dengan berita-berita gaib dari Quran di hadis yakin kita ada ragu. Tapi ada kalau kita memperdebati dengan panca indera yang lima ini seperti alam kubur kepada nikmat ada datangnya malaikat munkar dan nakir. Kemudian lagi ditanya, kemudian berbangkit dari kubur. Karena di pada masa bertimba amal, surga, neraka, telaga Al-Kausar, titian Shiratal Mustaqim. Nah itu iman sakiatnya, cuma didamai di kara kubur. Jangankan ke kubur tuh dirubah aja kalau mau jalan. Allah, kurangnya garing banget deh sampai mati kita hadirin nah, sudah ada banyak sampai kiamat ada kau melihat malaikat maut. Kalau pergi pasang alat Amerika pasang, ada bilangnya datang nak parah deh sampai kiamat. Apalagi ada dalam kubur sih di belakang rumah kubur. Tahu lagi tak nikmat tak aja pasang dengar lah. Kurangnya iman sampai ada kau menerangkan mereka. Ilahian, awak nak buat ni iman ilahian kan? Kudrat ilahian, ilmu hayat ilahian. Bahas rukun iman yang pertama.
satu, tauhid ialah isinya uraian rukun imannya enam. Dua hari nah menyimpul rukun imannya enam diuraikan panjang lebar sebahasa berjumlah 68 apa itu terkandung di dalam dua kalimat la ilaha illallah mengandung 50 apa itu Muhammadur Rasulullah mengandung 18 apa itu. Nah 68 tadi ada masuk urayanya iman ilahian, nabawian, sam'iyah. Jadi kita membicarakan tentang mengenal para rasul, para nabi, nabawi ya. Bila hal-hal yang cuma didengar saja, begitu beritanya di Quran, hadis, tak tahu lagi kita membicarakan. Iman, sam, cuma hal-hal yang didengar. Nah, jadi tidak ini buktinya nih mengenal Tuhan ya. Allah Ta'ala wajib ada anak. Allah Ta'ala kita kenal ada bepermulaan, dasnya hidup. Kita kenal Allah Ta'ala kadakan berkesudahan Bapak kurayannya. Kita kenal Allah Ta'ala kada bersamaan dengan sekalian Allah Muhalafatul Ta'ala lil hawadis. Kita mengenal Allah Ta'ala kada berhujud kabari dijadikan Qiyamul Muta'ala. Kita mengenal Allah Ta'ala Ta'ala wahdaniyat asa asa zatnya, asa segala sifatnya, asa segala perbuatannya. Nah, wahdaniyat. Nah, kalau kita dapat dia untuk kurayannya nyambung nih supaya nyaman ngomong. Nah, wah dan ya. Wah ini pelajaran maka ini mulai lampar. Kalau cara mah umum banyak orangnya. Kalau mbak ini kadang-kadang nih kadang kalau orangnya ini kita tatawan, kita sigar, mata kadang ini kadang lucunya nih. Dia bicara kadang-kadang jadinya kadang bersuku-suku, jad kadang-kadang kadang banyak dia nanya di luarnya kan tatawan. Nama-nama ngantuk tetap mengantuk. Cuma di sisi gerakan dan ada. Pada awalnya dia tapi ini pokok. Maksudnya tapi dia mata dihari pengurian belajari baru-baru kain kapan asok kubur sudah habis di kuburan. Pemulaan kita ditanya ujian beritahuan. Sama pertanyaan beritahuan. Siapa Tuhan? Ada tanda-tanda arti pada tauhid atau lagi? Dari mananya siapa namamu? Sama berita yang akan ditanya itu Nabi para rasul setelah ahli surga ayah sahabat yang empat yang barang sepuluh orang ditunjuk melihat ini lah wajah Yesus nah tapi tanya aku bakar umar tanya Nabi aja para Nabi yang ditanya nah kita ini orang-orang sudah dari kain kapan kain tanya ya marah buka bukan dikenal ya Pak. Waman Nabi Yubah. Siapa Nabi Yubah? Bahasnya iman Nabi Yubah. Siapa Tuhanmu? Bahasnya iman Nabi Yubah. Nah, ada yang ini mana nyakan siapa namamu? Ada yang berkenalan, ada yang langsung tanya. Ada yang mati pula, simpulan tauhid nangis pun baca. Ada yang baca? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa simpulan tauhid? La Yasimul Qur'anil Hakim itu kan ditujukan, ada ditujukan lewat anak mati kan. Orang ini yang ditujukan angin kayak ini. La ilaha illallah. Nah ini simpulan. Nah. Wahdaniyat artinya asa Allah Ta'ala itu. Biasa lain lagi satu. Apa lagi? Tunggal. Mustahil ta'andun artinya berbilang sekolah kurang berbilang dua sampai banyak-banyaknya kan berbatasan mulai dua seterusnya lima, sepuluh, seratus berbilang jadi wajib asa mustahil berbilang bermula makna wahdaniyat pada hak Allah Ta'ala itu yaitu bahwa Allah Ta'ala itu satu nyebelah pada zatnya ini disebut tauhidul zat. Kalau asa pada segala sifatnya tauhidul sifat. Asa pada segala perbuatannya tauhidul apa? Maksudnya dia adalah asalnya. Nah, jadi sama punya ilmu ada istilah. Jangan kali.
panjangnya orangnya ada ini. Pokoknya ada istilah. Belajar tadi ada istilah, nikmat wajib, nikmat nikmat tambih, nikmat ikhlas, ada istilah. Belajar fakih ada istilah. Wajib, sunat, haram, makruh, sah, beka, rukun, syarat, sunat, ah, dipakai itu. Belajar di tasawuf ada istilah juga. Nah, ada akhlakul mahmudah, ada akhlakul batinah, ada istilah. Jadi jangan merasa berat. Di tauhidnya ada Islamnya ada istilah. Jadi asal pada zatnya. Satu pada sifat-sifatnya. Nah, ada uraiannya. 20 belajar. Satu kudrat, satu iradat, kan kita dua. Maksudnya asal sifat. Dan asal pada afalnya atau perbuatannya. Apa aja yang berlaku di alam ini, pada saat ini. Manusia ada yang berjalan, ada yang lari, ada yang turun, ada yang naik, ada yang berkipas, ada yang menulis. Ya, oke. Pembacaan ya muntah ya. Bisa aja ini dia muntah ini. Ya. Nah, ya orang yang tadi ya, yang lain sama ini. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang turun, ada yang naik, ada yang bergerak macam-macam, ada yang di udara, ada yang di laut, ada yang di darat. Apapun pekerjaan mereka itu Allah memperbuat. Artinya memberi batas. Nah, memperbuat kita, cuma kita usaha. Apalagi ada kipas, nah ya. Tahun itu kipas tahun. Tapi situ ada menulis. Situ menjelaskan usahanya adalah waktu Allah yang memperbuat, memberi batas. Nah, itu artinya tauhidul afal perasaan perbuat dan Tuhan ini pada kanan kejalan itu Allah yang berada diri kayak gitu. Siang bejalan, siang mok. Siapa hakikatnya? Belimbel, si kurang juga. Pertanyaan kan, jika siapa yang memberi bekas? Nah, tunggal Allah Ta'ala itulah tauhidul afal. Bermula pengertian bahwa Allah Ta'ala itu asal pada zatnya, yaitu bahwa tidak ada zatnya yang menyerupai akan zat Allah Ta'ala. Nah, kalau kadada yang menyerupai namanya nafi kamun fasil. Kalau zatnya kadada suku-suku nafi kamun fasil. Kebetulan si itu tadi sobat tahu ya, kalau jadinya wajib jadi pengarahnya lain. Supaya jangan nanam, supaya jangan bulat. Nah, si itu tadi gini kita punya. Sama kebetulan malam ini pada wadah ini. Bangun di situ, ini kitabnya, kesini pulang, ini pulang kitabnya. Mungkin ada pengusanan, asing aja kok di bidangan. Zat, tidak ada zat yang menyerupai akan zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala itu bukan zat susun daripada daging, tulang, darah, dan lainnya. Ini malahnya kadar merupakan kumpulan-kumpulan daripada bagian atau organ-organ itu. Jadi asal Allah Ta'ala itu kata kagetannya satu lagi itu mungkin ada ini darah, tulang, urat, sumsum, rambut, cermin. Allah Ta'ala ada seperti itu. Jadi jadinya kadar bersokok apa istilahnya nafi kamut tasir pada jadinya nafi kamut tasir nafi kamut tasir ada nafi kamut tasir pada jad. Ada nabi komunitas yang bersifat. Nah, lalu disambatnya, nabi komunitas yang pada apa? Pada zat. Nabi komunitas yang pada apa? Pada sifat. Termasuk sifat-sifatnya, pemandak-mandak, ya segala jaman. Karena bersusun itu termasuk sifat-sifat hawa di sebagai dan organ tubuh kita nih, nah, luas-luas tulang, berapa liter darah, berapa kilo daging di awak kita nih. Nah itu Allah Ta'ala jadinya bukan seperti itu. Nah sudah pada pelajaran muha lawan. Sedangkan Allah Ta'ala maha suci dari sifat-sifat awadis. Nah, sifat awadis ini bergerak, berdiam di atas, di bawah, di kanan, di kiri, berwarna, bersukur-sukur. Sifat awadis Allah Ta'ala bersalahan daripada itu. Nah karena itu milikannya. Mengkadekana tahu lah di dunia ini, urusan dunia ini. Mengkadekana boleh tapi jadi karena dia belajar lalang. Nah,
dan sudah enak waktu kita umat bermacam-macam godaan. Aku ambil cerita di kitab jadi tahu riwayatnya. Nah, ada kadang-kadang menyerupai kuitan, wah anakku, kau nak salah mata anak yang nak salah tak lompat tu. Nah, katakan anak ini benyu lah, minum. Kau main nak ayat apa? Ayat tiga tahun nak salah mata anak ini benyu ni mah ambil kan haus. Nah, ayat tiga tahun memberi balas latih kafir. Namun begitu, nah, beda dia kita. Ada beri balas ni, tu sama. Ada benar. Anak sampai banyak kawan itu dan itu adalah banyak kuitan. Nah, menyelamatkan tiga orang ada setan. Itu nak Tuhan kita nanti di kamar aja banyak berpukul di kamar aja Allah Akbar Allah Akbar besar. Nah, karena mati nyaman apa yang itu maka Tuhan kita itu. Ya, itu Tuhan kita. Baik kafir. Nah, itu bahasnya dalam kitab Fathul Majid tentang mukhalafah itu bermacam-macam. Ketika anak mati itu sudah. Jadi ada ujian perorangan, ada ujian keseluruhan. Kalau ujian perorangan kan, ujian perorangannya sudah koma. Orang ada juga loh, itu ujian perorangan. Kalau ujian menyeluruh lah, namanya setan aktifkan manusia ini, datangnya dajjal. Nah, jadi ya, tauhid menipis. Nanti ada di suatu masa lainnya, di hadis dikatakan, antah berapa tahun, antah berabad-abad yang kemudian, antah beberapa abad yang kemudian. Dan ada yang mengatakan, nang generasi berikutnya, ada yang berhiri, dia turunnya kami sampai dia kayak apa? Aku ini tahu. Ada yang berhiri sini kuasa. Ada yang berhiri sini dia. Ada tahu. Nah, masih ada di bumi ini berkata, Allah, Allah, dan tidak ada yang berhiri. Sehingga di dalam kitab Fathul Majid, Sarah Durul Parit karangan Syekh Nawawi Bandar membahasnya di mukhalafah zaman turunnya dajjal bermacam-macam keanehan tapi kada mujizat tuh makanya istidlal ini hujan ya udah tahu banyu Allah boleh kamu panasnya ya panas ayo apa lagi jadi zaman itu nah selamat daripada budaya dajjal itu kitabnya aku sebutkan hanya 12.000 laki-laki 7.000 perempuan. Akhirnya mungkin berjenis lagi. Aku ujian keberadaan. Datangnya dajjal, datangnya dajjal itu kan berkata apa Tuhanmu. Jadi datang dua orang malaikat. Nah dajjal malaikat yang satu mengatakan kadzab dusta engkau. Malaikat yang satu mengatakan sadaqta benar engkau. Ada dua malaikat memadahkan dusta engkau bujur ke mengatakan dusta. Di mana kita dengar kajab satu kali mendengar sadap karena kita dengar benar engkau. Oh, jadi aku Tuhanmu benar engkau. Nah, kata dua malaikat menjadi nah malaikat satu enggak mengatakan bahwa kajab tak dusta engkau. Ada mendengar kita. Makna saya kawannya mengatakan sadap tak benar engkau benar engkau kan dia beja saja Tuhan benar engkau mengatakan itu dusta. Apa? Biasa. Tauhid, makanya aku terangkan. Nah, hanya mendengar supaya artinya tuh diperhatikan ini penting kali ujiannya. Tentang ibadah tuh kita dipakai tentang akidah di tauhid. Jadi kalau biasanya kalau tauhid nak panjang 20 uraiannya wah ini ya. Penting lagi mukhalafah. Panjang uraiannya. Ini kan ada contoh malamnya sampai halaman berapa. Nah, berapa halaman? Nah, 3 lembar setengah. Nah, mulai halaman 23 berakhir 29 6 halaman. Nah, bermula pengertian Allah Taala itu satu pada sifat-sifatnya. Nah, guys itu harus lihat. Jadi hanya makbalnya yang tahu itu. Lipat itu pas-pas melipat baru mulai. Ini dia halaman yang beda ini nampaknya dari lipatannya. Ada bilang mampu karena jangan lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.
sangat berdua bilang tanpa pengumuman pemberitahuan aja malam ini palungsan bulan Dzulqa'dah. Jadi besok mulai azan maghrib berarti deh tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi hari bulan malam Rabu hari raya hari Jumat. Jadi Muhammad Hamad itu baik kita berkorban supaya bertahan daripada kalau sampai esok belum lagi rincian matahari silakan. Ini hanya bagi yang berkorban. Karena ada hadis, "Idza ra'aykum bil-hijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyamsik an sakhrihi wa azfar." Itu hadis. Ya Nabi berakikah kaum lain untuk melakukan sama aja, panjang berakikah di anak Tuhan. Karena supaya apa namanya suku-suku Bani kita ini tahu dibawa ke korban untuk pembebasan daripada suku Bani kita daripada neraka. Itu hanya 10 hari ini Pak. Bila indah itu menyembelih ayo lagi pada nama manusia. Jadi mau isok karena berbunti-bunti gak apa-apa belum ya. Malam mulai tergelar matahari kabar yang salah satu dan sehari. Ini orang banyak ada tahu perpindahan tanggal. Kalau tanggal ini lagi ya perpindahannya kalau ini sosok malam dia gitu. Nah itu hanya sekadar pemerintah. Nah COVID masih aja mau berubah.